Malaysia menyambut baik resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang menggesa Majlis Keselamatannya menimbang semula permohonan Palestin sebagai anggota penuh PBB. Kementerian Luar dalam kenyataan medianya berkata, permohonan sama itu digagalkan oleh satu undi veto bulan lalu. Resolusi yang diluluskan semasa sesi kecemasan khas ke-10 di Perhimpunan PBB Jumaat lalu disokong 143 negara, 9 mengundi menentang dan 25 berkecuali. Sokongan melebihi 2/3 negara anggota PBB untuk menyokong hak rakyat Palestin menentukan nasib mereka sendiri. Menurut kenyataan itu lagi, resolusi berkenaan sekaligus memberikan keistimewaan kepada Palestin menyertai secara penuh sesi-sesi di PBB. Malaysia menyokong dan menaja bersama resolusi berkenaan bersama 76 negara anggota PBB yang lain. Palestin sebelum ini dilaporkan melancarkan permohonan semula untuk menjadi anggota penuh PBB yang disifatkan sebagai keputusan wajar dalam menghadapi serangan ganas Israel di Geting Gaza. Sejak 2012, Palestin hanya memegang status pemerhati di badan dunia itu.